Tidak lagi mengenakan hijab, penampilan pelakon dan personaliti media sosial Kak Girl mengejutkan ramai peminat dan pengikut di laman Instagram. Kenapa sampai kena free hair tu Kak Girl? Tak mahulah kita nak komen lebih-lebih, rasanya lebih baik kalau Tuan Badan sendirinya ulas mengenai penampilan barunya itu. Sebenarnya apa yang saya buat ni adalah perkara yang saya tak pernah dan takkan bangga pun, tapi saya melalui satu fasa yang saya rasa saya perlukan space for myself. And saya rasa macam memanglah ada setengah orang tu beranggapan macam ada masalah macam mana pun tak payah sampai free hair benda semua. Tapi I mean like let me be myself at once. At least once, sorry. Jadi macam pada saya dah tanggung banyak sangat perkara yang macam orang nak saya macam ni, orang nak saya macam tu. Bila saya alami masalah, saya juga yang tertekan, saya juga yang menghadap, saya juga yang semua benda lah saya yang tanggung. Jadi saya rasa macam saya nak keluar daripada zone yang saya berada. Saya nak just nak jadi diri saya sendiri asalnya. Sebenarnya saya memang prihat pun sebab sebelum kita ada je nama Kak Geng ni sendiri. Sebab dulu saya bekerja, saya duduk Johor Bahru je, saya bekerja di Singapura. Memang saya seorang yang macam ni lah. Tapi bila kita start viral lah benda-benda semua tu, dah start macam ada pula yang mengata, mesti ni cuci ni, kenapa tak pakai tudung, dah berapa ni kan. So kita macam, saya tak salahkan orang lain. Saya salahkan diri saya sendiri. Mungkin kita ni kadang-kadang ada pasang surutnya. Sekarang ni pula dilanda pelbagai masalah yang saya rasa saya tak mampu nak tanggung. Ada juga yang tanya mungkin ada kena dengan rumah tangga ke macam mana. Dia lah saya simpan sendiri sebab tak adil untuk pihak sebelah sana. Kalau saya buat statement tapi dia tak dapat, belah sana tak dapat nak stand for dia orang punya rights kan. Cukup lah saya kata saya ada masalah terlalu peribadi untuk saya kongsi. Keluarga sendiri. Banyaklah terlalu peribadi. Saya rasa benda ni betul-betul menimpa dan saya rasa macam let me free please. Bagi saya ruang, bagi saya bertenang dengan cara saya. Cuma doanya saya minta daripada orang kat luar sana lah. Terima kasih yang still support. Sorry. Tapi Kak Girl, bila isu ni jadi, ada orang yang macam tengok IG, dia kata Kak Girl dah delete gambar dengan suami semua kan. Jadi adakah ada juga unsur-unsur rumah tangga yang orang kata semakin berentakkan menjadi punca ada perubahan daripada penampilan Kak Girl hari ni? Saya tahu, okay, kalau nak cakap pasal masalah ni, ada orang cakap masalah dia orang lagi besar, masalah dia orang pun lebih kurang sama. Tapi dia orang tak memilih jalan macam saya. Tapi macam saya cakap, saya adalah saya dan saya tak dapat nak khawatirkan semua orang. Sebab kadang-kadang orang masing-masing ada cara masing-masing untuk tangani apa yang diorang rasa, depression dan sebagainya. Macam saya dah melalui saat perpisahan yang sukar untuk first penceraian saya. Jadi saya pun pesan selepas lebih kurang setahun menikah balik, kita mengharapkan yang terbaik. Walaupun kita sesama manusia adalah tak sempurna kan. Saya tak boleh kongsi lah setelah personal untuk saya, tapi apa yang saya boleh cakap sekarang, kita masih ada hubungan suami isteri. Tapi kita separate sementara lah. So macam mana Kak Girl tengok komen-komen netizen, komen-komen peminat? Mungkin ada yang terkejut, ada yang tak menyangka kan perubahan yang sebegini Kak Girl buat. Okay, saya faham. Of course ramai yang terkejut. Apatah lagi tak suka, ada juga yang marah, yang maki pun ada. Tak apa, saya faham perasaan anda. Mungkin anda kurang selesa dengan apa yang saya lakukan sekarang. Tapi fahami satu, saya tak minta anda betul-betul faham apa saya rasa. Tapi hormatilah saya punya perasaan sekarang ni. Sebab mungkin ini cara masing-masing lah. Terima kasih lah sebab mendoakan saya. Sebab ramai juga yang bagi kata-kata semangat, kata-kata positif. Saya minta maaf. Mungkin kali ini saya diuji. Jadi mungkin ini cara saya tangani buat masa ni. Sama-sama kita tak tahu akan datang macam mana. Mungkin saya akan diberi peluang. Kita tak tahu. Just saya minta orang doakan saya, maafkan saya. Itu je.